Kaget, jugetan, celometan, diangkat langsung ditoknya di majlis. Mantap ya? Sepakat? Sing rokok, teng sanding jenengan kok enek sing rokok jenengan panitia KB. Kok enek sing nyumet rokok, jes langsung lapor rokok, angkat gambar. Mantap ya? Sedoanya nanti maksudnya selalu masa akan sakini jenengan masa akan yang dikibu sebetulah anak-anak macam kelompok ke majlis soalnya padat ke majlis itu padat lagi itu kan siswa tapi ini siswa kok yang dulur ini guru-guru mau yang bisa kok sampai yang dulur ini wah ayo panggap turun ini guru-gurumu, bu guru yang ngisor, pak guru yang ngisor sampai yang dua penting keringan, ya Allah oleh-oleh bucah sunat lari sallallahu alaihi Muhammad. Ini sambutan rino ya. Sambutan yang pertama ucap rame-rame, ucap bunga-bunga. Sing akhlak. Sambutan yang bersama akan diadakan oleh beliau Dr. Randes Adi Suseno selaku beliau kepala sekolah yang memang satu berdiri waktu dan tetap kami bersilap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala dihi masyobi yang cekin amin tadi hati kira orang yang berlaku pada nyari pada suku Kristo bagi ibu samsara merondoh kiai jahatim ahli beserta krunya kemudian oleh anggota dihormati para kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri Bapak Ahmad Faiz sekedar komite Bapak Nura Mustika ataupun yang mewakili dan para warga sekitar Man Satu Kediri dan Tarokan kemudian anak-anakku yang kami banggakan pertama-tama marilah kita selalu senantiasa berikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada hari ini insyaallah hari Selasa tanggal 14 Maret tahun 2023 kita bisa bersama-sama bersilaturahmi berkolaborasi ini dikemas dalam sholawat dalam rangka untuk memperingati hari milad atau milad Man Satu Kediri yang ke-45 dalam keadaan sehat walafiat. Dua kalinya sholat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan pada cucu kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Habib Ali dan semua yang hadir luar biasa dan semua warga madrasah dan yang baru bang tadi Gus Alin Anaji tahu nggak baca lu foto pangkling ya karena ketika di Pagu menang pagi. Terima kasih pada semua pihak yang telah apa namanya mensukseskan kegiatan ini semua warga guru dan tenaga pendidikan dan kami selaku kepala madrasah mewakili warga besar Man Satu Kediri mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang benar dalam pelaksanaan kegiatan malam hari ini karena alhamdulillah pada malam hari ini tadi dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kucuran hujan yang luar biasa kemudian disambung ke tahlil dan telah tahlil apabila terang benderang.
Kemudian mohon maaf sekali lagi, mohon maaf apabila ada kurang-kurang kami dalam memberikan suku bubuk maupun bubuk maupun yang lainnya. Apabila kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah Man Satu Kediri sudah umurnya sudah 45 tahun. Oleh karena itu kami mohon berhasil kepada semua yang hadir di Man Satu Kediri, mudah-mudahan dalam memberikan melayani putra putri bangsa yang mencapai dari generasi penerus bangsa, kami untuk menyiapkan para generasi penerus untuk lebih amanah, lebih berkah. Oleh karena itu sekali lagi kami mohon restu kepada panjenengan semuanya, mudah-mudahan Man Satu Kediri ini lebih baik, lebih mandiri, lebih berprestasi dan lebih barokah. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada warga masyarakat kami ucapkan banyak terima kasih yang telah sudi, yang telah merelakan, mengikhlaskan putra putrinya untuk tolabul ilmi di Man Satu Kediri. Dan alhamdulillah nanti insya Allah mohon restu anak-anak kami yang notabene adalah sekarang itu di kelas 12 mulai tanggal 27 Maret sampai dengan tanggal 6 April insya Allah akan melaksanakan kegiatan asesmen madrasah tahun pelajaran 2022-2023. Oleh karena itu mudah-mudahan anak-anak kami dalam melaksanakan asesmen madrasah yang dulu dinamakan ujian madrasah ini mendapatkan, dimudahkan oleh Allah, diberi ilmu yang bermanfaat dan berkah, dan nantinya bisa lulus dengan sesuai dengan cita-citanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian karena ada yang lulus, otomatis kami dari madrasah akan menerima peserta didik baru, dan kuota insya Allah tinggal 100 peserta didik. Monggo para orang tua wali murid yang mempunyai putra dan putri yang saat ini duduk di kelas 9, monggo dipercayakan untuk melanjutkan tolabul ilmi di Man Satu Kediri. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya. Mari kita jajal ya. Siapa kita? Man Satu Kediri. Man Satu Kediri. Kediri. Man Satu Kediri berprestasi. Man Satu Kediri. Yes. Oke. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya mari kita dengarkan sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh beliau Haji Ahmad Faiz Mahdi selaku Bapak Kadar Kemenag Kabupaten Kediri. Untuk beliau waktu dan tempat kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. La hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Hadratal muhtaramin para alim para habaib para kiai wa bil khusus Habib Ali bin Hasan Baharun engkang kawula taati dan juga Gus Halim An-Naji yang sama-sama kita hormati segenap muspika yang hadir di tempat ini, Bapak Kepala Desa, Pak Lurah, dan juga segenap pengurus komite madrasah, Bapak Ibu Dewan Guru,
dan pegawai pada Madrasah Aliyah Negeri 1 Kediri. Dan segenap keluarga besar, siswa dan siswi, dan wali siswa dan siswi, dan juga segenap masyarakat di sekitar area Madrasah Aliyah Negeri 1 yang mudah-mudahan kita semuanya diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali mari kita senantiasa menambah rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa ditakdir oleh Allah pada kesempatan pagi hari ini bisa hadir di majelis sholawat Junudul Mustofa yang diasuh oleh Habib Ali bin Hasan Barun, yang mudah-mudahan dengan hadir kita di majelis ini kita diakui oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umat beliau, karena ini menjadi sangat penting bagi kita karena beliaulah satu-satunya nanti yang betul-betul kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan atas junjungan kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para hadirin sekalian jamaah salawat Junudul Mustofa, pertama sekali tentu kami sangat syukur dan sangat berbangga kita pada kesempatan hari ini bisa berkumpul di sini dalam rangka untuk meluapkan rasa cinta kita kepada kekasih kita, junjungan kita bersama Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan perintah yang sekaligus dilakukan sebagaimana dalam sebuah firman Allah, inna sholata inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bahkan Allah tidak hanya memerintahkan kepada kita, tetapi dalam hal ini Allah juga bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ini menunjukkan bahwa betapa junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai kedudukan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ini merupakan sesuatu yang harus kita ikuti bersama, dan mudah-mudahan ini semakin hari semakin menambah kecintaan kita semuanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan tentu kita juga mengharapkan kita menjadi orang-orang yang betul-betul dicintai oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat dikatakan al-mar'u ma'a man ahab. Jadi seseorang itu akan selalu bersama siapa yang dicintai. Ketika kita bisa mencintai Kanjeng Rasul dengan luar biasa, maka insya Allah kecintaan Kanjeng Nabi kepada kita juga akan diberikan oleh beliau, dan mudah-mudahan ini akan bisa mengantarkan syafaat beliau kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang kedua, dalam rangka hari ulang tahun MAN 1 Kediri ini, tentu ini harus kita patut syukuri bersama, dan mudah-mudahan dengan usia yang sudah cukup matang, usia di 45 tahun ini, MAN 1 Kediri ini menjadi semakin berkah, semakin membawa kemanfaatan, dan semakin besar sebagaimana yang diharapkan oleh para pendiri, oleh para pelopor yang selalu menginginkan pendidikan yang ada di wilayah Kabupaten Kediri ini semakin maju dan berkembang. Dan mudah-mudahan dengan ini, dengan momen ini, semakin bersemangati kita bersama untuk selalu membesarkan madrasah kita ini, membesarkan MAN 1 Kediri ini, sehingga kita betul-betul bisa merasakan manfaatnya, masyarakat juga bisa merasakan manfaatnya, semua masyarakat di wilayah Kabupaten Kediri ini bisa semakin berkembang pendidikannya,
dan kelak kemudian siswa dan siswinya akan menjadi generasi-generasi penerus yang akan bisa memberikan kemanfaatan bagi wilayah kita, bagi agama, nusa, bangsa, dan negara. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan, tidak banyak. Sekali lagi, mudah-mudahan kita bersama selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selalu diiringi dengan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita akan selalu mendapatkan apa yang menjadi dambaan kita, yaitu syafaatul ummah dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillah. Ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita dengarkan bacaan ilmu. Kalau perlu catat di HP teman-teman semuanya, karena saya yakin yang ada di sini semua pasti punya HP. Oke. Nah, untuk bacaan ilmu mari kita dengarkan bersama-sama yang kita dengarkan oleh beliau habis ini mengaji beliau waktu dan tempat dengan istilah. Kalau masih dalam sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa ba'dah. Ingkang pitunjo, ingkang kawula hormati guru kita bersama Habibana Ali bin Hasan Baharun, para alim ulama, para kiai, usbiza, Mbah Yai, Ustadz, Mas Aibul Yafid, dan Kapmas. Bapak Kepala Kantor Pemenang Kabupaten Kediri Bapak Haji Ahmad Faiz, Kepala Sekolah Man Satu Kediri Bapak Haji Suseno, hingga pulau nunggu sadar ternyata mantan Kepala MTS Belati. Kalau ini kepanggil wonten wali mani bahaya jahit. Pulau perso tapi dengan buatan apa buatan tepat kali pulau tepat dengan beliau. Poro pejabat di seluruh tingkatan mulai dari RT sampai dengan tingkat kabupaten yang hadir pada malam hari ini, hadirin wal hadirat sedoyo, adik-adik, mbak-mbak, doa yang senantiasa kita panjatkan. Dan kula yakin niku doa sing paling rutin jenengan panjatkan ketika berdoa adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nggih? Bener? Rumakne ora? Hampir. Bukan hanya hampir. Di setiap doa mesti donga sing diarani donga satu jagat niku rata ubre. Kenapa? Karena kita seia sekata dalam hal itu. Semuanya pengin uripe niku seneng. Seneng ning donya, seneng ning akhirat. Jenengan pengin uripe seneng? Halo, jajal tak cek, sing pingin urip seneng, jajal sampean ngaji kok, ojo kok cuek ya. Sing pingin urip seneng ngaco, bodoh. Janjane nggih, monggo kula. Ketika jenengan pingin seneng, niku janjane uripe jenengan niku sedang tidak baik-baik saja. Mergo jenengan
urung seneng, cek pengen seneng. Nek pertanyaan ini, siapa yang pada malam hari ini hatinya sedang merasa senang? Jajal ngacung meneh. Sing wis mangkat do ngacung gak usah ngacung. Kan mangcik pengin seneng. Sing saiki lagi seneng. Sing atine pada malam hari ini sedang bergembira. Ngacung. Ah, wis. Sing mang pengin-pengin seneng sampean tiru model uripe sing sakniki lagi seneng. Nek pengen seneng tirun sing sak niki lagi seneng. Sing pengen uripe terus seneng. Ngacungne ben ora suwi sampean ndang ngacung ngono lho. Bangre iki jeneng. Oke. Kenapa nek jenengan pengin uripe terus seneng, maka kenali, rawat apa yang menjadikan panjenengan seneng pada malam hari ini. Apa sing dadekne jenengan malam ini seneng, itu jenengan identifikasi, dikenali. Aku ini kok ngerasa ini saiki kok sawo meneng ya, kok bau ngah ya, nyopo ya. Kenali, kemudian rawat dia, terapkan dalam hidup panjenengan selanjutnya. Insya Allah jenengan akan senang malam ini, besok senang, dan seterusnya juga senang. Kula tak coba membaca, kenging napa jenengan malam hari ini kok merasa senang? Niku jajari karena jenengan pada malam hari ini sedang menikmati yang apa-apa yang ada pada malam hari ini. Kenapa jenengan itu saat ini merasa bahagia? Karena jenengan menikmati suasana pada malam hari ini dengan apa adanya. Jadi rumus kebahagiaan niku pororaku, rumus urip seneng niku, kebahagiaan itu akan muncul ketika panjenengan tidak lagi menginginkan kebahagiaan. Iki kena di statusnya. Kebahagiaan itu akan muncul ketika kalian tidak lagi menginginkan kebahagiaan. Nalika jenengan orang bermuber seneng, pada saat itulah jenengan akan merasakan senang. Artinya apa? Kita tidak mengejar lagi, tapi kita menikmati, menikmati apa yang ada. Karena kita akan kehilangan rasa nikmat. Ketika kita mencari nikmat, kita akan kehilangan rasa senang ketika kita mencari senang. Maka dalam Islam ada konsep yang namanya qanaah. Qanaah niku artinya apa, Mbak? Qanaah niku artinya bukan sekedar nerima ing pandum. Nek mung nerima ing pandum, aku terima wis lah. Aku pancen nasibe koyo ngene iki. Niku jenenge wong kepeksa. Dia harus menerima keadaan. Dia tidak dalam posisi bisa memilih. Qanaah itu sejatinya adalah menerima dengan perasaan senang, merasa puas, maremi apa sing diduweni. Itulah yang dinamakan qanaah. Artinya apa? Kita dalam posisi memilih. Maka kalau dikatakan kekayaan itu adalah nasib, bisa jadi kita tidak menjadi hartawan. Dasari Pak Umlarat, Mbok Umlarat,
akhirnya aku yo jadi wong melarat. Bisa jadi nek urusan dunia, urusan duit, awak dhewe wis kadung nasihe dadi wong melarat. Tapi soal kebahagiaan kita bisa memilih. Dengan cara apa? Dengan cara merasa puas, merasa gembira dengan apa yang kita miliki. Mulane jenengan nek pengin uripe seneng, jenengan nikmati. Jenengan nikmati apa sing diduweni. Nek sakniki statuse lagi jomblo, nikmatilah kejombloan panjenengan. Yo, alhamdulillah aku sampai saiki jek jomblo. Dengan saya jomblo, saya bisa lebih mengendalikan pengeluaran. Dahnio kok aku duwe sirsiran. Perlu ada anggaran numpuk nih bakso. Engko nek bulan Februari biasanya sirsiranku jaluk coklat, leren golek nih coklat. Krono jenengan jomblo, jenengan malih gampang pengen turu sak wayah-wayah iso. Dah nio aku duwe sirsiran, arepe turu panggah kelingan ae. Angel turu. Itulah cara kita menikmati hidup. Jenengan nek bayangke kaya ngeten lho. Nalika jenengan duwe sepeda Vario, contohku pada Vario ya gitu. Duwe Vario sampean nek pas lagi tuku ngoten niku lak seneng ta ya. Seneng duwe Vario. Kenapa? Karena jenengan menikmati Vario itu apa adanya. Tapi jajal oleh sak bulan, oleh telung bulan nyawang konconi tuku ninja. Terus jenengan pengen duwe ninja. Berarti jenengan tidak lagi menerima Vario apa adanya. Jenengan sedang mencari bahagia. Jenengan nempleknya seneng neng ninja. Sehingga wingi nalika Vario itu jenengan terima apa adanya, jenengan akhirnya seneng. Saiki malih ora sido seneng krono Vario iku ora ditompo apa enak. Makanya jenengan pengen seneng, panjenengan uripe pengen bahagia, silahkan nikmati apa yang telah Allah berikan pada kita. Bagaimana caranya seneng? Kados ingkang dipun ulangaken dening Kanjeng Nabi, undur li dunyaka ila man dunaka. Nek urusan dunyo iku nek iso gak usah nyawang ning dhuwur. Nek jenengan nyawang ning dhuwur isine peteng tok. Tapi nek jenengan nyawang nang isor isine alhamdulillah tok. Pekaten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke. Jika kita ingin hidup kita bahagia, maka jangan ingin bahagia. Karena ingin, bahasa ingin itu masih kepingin, keinginan. Tapi nikmati kebahagiaan saat ini, maka saat itulah kau merasakan kebahagiaan. Bukan ingin bahagia. Buat masuk dapat kesedihan Muhammad. Mabrur, mengatakan mabrur. Eh tentu pengen kita jadi. Sabar ya. Tumpengnya tak sedih pesenakan, bagus sih tanggal 16 Juli. Jadi tanggal 16 itu tumpengin buka terus. Ini kita sih proses untuk dipanen berhasil ini. Terus mungkin jaring dicat bumi, jaring didang, jaring dimatus di lindu itu nih. Indek, jatuh sih kita tanggal 16. Nah, jadi sih pengen tumpeng, buat usah maam mulai saat ini, poso di sini. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Seluruh keluarga besar Jumatul Mustofa, saya mengajak panjenengan semuanya untuk di bulan Ramadhan, yang putra maupun yang putri, untuk mondok, ya, mondok, ini bukan mondok, melu ngaji poso, posoan,
Untuk sampai Kak Haji Koswan, untuk yang merasa mampu atau yang merasa ingin membantu terlaksananya atau mensukseskannya acara pondok pesantren, mencukupi anak-anak yang di pondok, memberikan buka bersama, pembelian kitab dan lain-lain, bisa langsung menghubungi Bang Mandra atau langsung bisa langsung ke pondok untuk memberikan sumbangan untuk terlaksananya pengajian kitab yang ada di pondok pesantren kita. Jadi untuk yang perempuan atau yang laki-laki, saya mengajak panjenengan semuanya untuk mondok. Sing lanang-lanang tak akeh sejak sekolah, mondok gratis, paham ya? Mondok gratis, buka sahur gratis, kitabe yo gratis, mung daftar itu bayar. Daftar bayar itu pemanfaatannya di budaya ini dengan jenengan ya mbak, paham ya? Mondok ya, mondok bagi yang bocah sing seneng ngaji ojo guru putra neng pondok kopi yo iso, neng pondok itu paling enak ada neng mondok ojo sampai ke mondok ya Aryan itu mau saya mondok. Jadi sabdane acara kinajuk itu larine langsung tak kuat mereka kau pamit di bapak ibu itu langsung. Soalnya ini tidak ini bahaya. Saat ini larine mondok di pondok pesantren kita. Lu mengatur pondok pulau, kalau pulau gak wani dua pondok, jadi pondok ini pondok pulau lagi dengan studio. Jadi tanggung jawab kita bersama. Pulau namu ngebom bantu mau, betul ya? Nah, jadi pondok itu sampai ke pondok. Lokasi ini tempatnya insya Allah mumpuni. Pondok saran-saran pondok ya? Pondok itu sampai ke pondok. Pondok saran-saran. Niki lampu ini dipateni nama mudah. Dipateni nama mudah. Panitia ini. Bapak Masri Aja Sidina Muhammad. Alhamdulillah. Nyalakan lampu HP-nya semuanya. Khususnya yang laki-laki. Ojo bakil lampu senter HP. Betul ya? Ayo semuanya nyalakan lampu HP-nya.